nanti setelah dipanen, kumpulin. Nanti kalau hasil tanaman sendiri pasti lebih senang panennya. Iya. Saya sudah panen pipa sendiri. Kenapa harus satu-satu? Jakarta Berkebun itu kegiatan komunitas, dimulainya benar-benar murni dari satu jejaring sosial. Ada satu orang yang berinisiatif untuk bilang, gimana kalau kita mengubah lahan tidur yang ada di Jakarta ini menjadi satu lahan yang bermanfaat gitu. Akhirnya setelah dia publikasikan idenya, terus banyak orang-orang yang setuju, dan akhirnya kita bergabung, brainstorming 2,5 bulanan, habis itu kita sepakat untuk memulai kegiatan urban farming. Tuang ya. Sini. Oh. Tuang. Pengen yang apa? Menginjaukan Jakarta lagi gitu loh. Memanfaatkan lahan tidur untuk apa anak-anak kecil supaya bermain daripada dia mereka main ke. Meskipun kalau dari sisi kalkulasi ekonomi dalam arti balas. Tanam cashin mungkin 0,5 meter atau 1 meter gitu. Ngapa pas ininya tanam jagung? Kami ingin bangsa ini bisa memiliki ketahanan pangan yang mandiri. Jadi bisa mengurangi impor. Itu untuk dari sisi ekonomi. Selain itu kita bisa menghijaukan negara, menghijaukan kota. Terus kita juga bisa mengurangi stres. Fantastis, dan saya kira apalagi dikerjakan oleh anak muda yang selama ini tidak mengenal dunia berkebun, ya sekarang itu mereka menjadi tertarik, dan apalagi di daerah perkotaan yang tentu saja lahan sangat semakin sempit, tapi ternyata dengan hitung-hitungan ekonomis ternyata juga sangat menjanjikan sebagai satu usaha yang produktif. Masih kering.